Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan uh, alhamdulillah pada hari ini saya bisa Kembali mengudara setelah dua hari kemarin, memang disibukkan oleh sesuatu. Ya, jadi nggak sempat rekaman, nggak sempat ngedit juga, apalagi upload gitu. Jadi, alhamdulillah, hari ini uh, saya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya untuk menghibur kalian semua. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan kisah yang dialami oleh Pak D saya Kisah ini terjadi di tahun awal 70-an Dan waktu itu memang listrik belum seperti sekarang ya Listrik itu masih terbatas lah Intinya itu eh, nyala lampunya itu terbatas Dari pusat itu disetting dulu kata Pak Desa ya jam 9 malam itu udah mati semua total. Terus digantikan sama lampu e, gantung itu dari lilin itu ya, lampu oblek itu. Terus seiring berjalannya waktunya jam 12 baru mati dan sekarang alhamdulillah udah 24 jam ya nyala terus. Ya. Nah, dulu dulu juga anak-anak e, itu kalau bermain itu apa ya jam sebelas jam dua belas itu baru pulang gitu dan gak ada takutnya memang karena ada sinar dari cahaya rembulan gitu kan padang bulan lah istilahnya jadi gak katu, kalau dikatakan gelap itu nggak sih dulu ya jadi main di lapangan di desa saya itu kan ada lapangan toh tapi yang nggak gede-gede amat ada lapangan kayak bola volley gitu seukuran bola volley gitu. Main di lapangan itu dengan bantuan cahaya rembulan, gitu ya. Main ya, banyaknya permainan dulu ya, mungkin uh, peta umpet atau apalah, boy-boyan atau apa banyak lah. Dan dulu itu orang jualan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan orang jualan uh, ngetem ya, jadi kayak nasi goreng atau tahu tek atau apalah ya itu bawa e, gerobak gitu terus ngetem di lap e, apa nah perempatan gitu kan nunggu pembeli datang kalau dulu tuh nggak mereka itu setelah dibeli satu orang mereka itu nggak ngetem terus keliling gitu nah dulu ada yang namanya penjual lontong kikil namanya itu pak suro Zamannya Pak Desa saya itu terkenal lah ya, namanya Pak Suro itu kikilnya. Dan dulu bukan gerobak, kalau sekarang kan mereka jualan pakai sepeda motor ya. Dulu itu dipikul pakai bahu itu. Uh, oh, bayangin itu beratnya gimana itu. Jadi jualan lontong kikil dipikul sama bahunya eh, Pak Suro itu tadi. Nah, suatu ketika Pakde saya ini dititipin oleh ibunya sejumlah uang untuk beli sebungkus lontong kikil Terus dibawain yang namanya itu eh, kayak tempat makan itu loh ya Kayak is bisa diisi kuah atau apa gitu kayak Dari besi tuh loh tremos gitu ya Nah itu dibawain itulah intinya Soalnya dulu itu kata Pakde jarang banget penjual itu punya plastik gitu mesti kita itu bawa kayak tempat sendiri buat beli lontong kikil atau bakso atau apalah kalau mau dibungkus ya kalau dimakan di situ ya bisa juga sih tapi karena titipan dari ibunya ya udahlah dibawalah nampan itu tadi terus sambil nunggu eh, pak suro lewat pak di saya main sama temen-temennya nah singkat cerita entah jam berapa waktu itu kurang tahu Pak D Tapi udah malam sekitar mungkin sekitar jam 11 kata Pak D waktu itu Pak Suro nggak kunjung datang alias kok nggak lewat-lewat ya gitu kan Padahal biasanya harusnya nggak lama itu udah lewat gitu kan Biasanya kan kayak gitu Apalagi kalau ada anak main-main di lapangan voli itu dia pasti ya udahlah ngetemnya di situ agak lama gitu kan setengah jam baru berangkat lagi. Gitu. Setelah ditunggu, 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 akhirnya datang lah. Pak Surong, kikil gitu kan? Oh iya mas, gitu kan? Beliin ibu dah, gitu. Enggak pak? Ya udahlah diaduk ya, di kasih kikil ya udahlah. Gimana orang buat kikil kayak gitu? Terus ditanya sama Pak Desa ya waktu itu. Kok lama banget pak? Tumben Iya mas, tadi saya di jalan sana digangguin gitu kan. Digangguin siapa pak? Anak nakal gitu kan. Istilahnya kayak dulu itu remaja nakal itu sebutannya anak nakal lah ya, suka mabuk-mabuan dulu. Enggak mas, tinggal digangguin penunggu jembatan. Hmm, pak di saya kan langsung kayak, ah masa sih pak, ada penunggunya jembatan itu? Iya mas, beneran. Saya tadi e, dipanggil Kayak dipanggil sama perempuan Terus akhirnya saya berhenti Pas saya noleh ke belakang Kok gak ada siapa-siapa gitu kan Akhirnya saya jalan lagi Setelah jalan lagi Eh dipanggil lagi Terus saya noleh Nah pas saya noleh itu tiba-tiba pas banget Dia ada di situ mas gitu kan Maksudnya itu udah muncul gitu perempuan tadi Terus pak akhirnya ya udah dia beli kikil saya mas gitu. makan 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 setelah makan habis sekitar tiga mangkok dia bayar saya mas eh ternyata duitnya daun nih ya udahlah karena saya ya udahlah saya ikhlasin aja mas itu kan pak saya kayak gimana ya kok kayaknya Pak Suro ini orangnya santai gitu nggak nggak takut nggak apa gitu loh Pak Suro kok nggak takut sih kayaknya ya pasti takut lah Mas cuman kan kayak gimana ya ya udah gitu kan kita juga berbuat baik kok saya ngasih makan ke dia gitu kan entah dia ganggu saya atau enggak ya urusannya nanti gitu ngapain takut juga gitu oke lah Singkat cerita, kikil yang dibuatin oleh Pak Suro jadi Terus eh, Pak Des saya pulang. Pak saya pulang bawa kikil. Akhirnya dimakan gitu kan. Setelah dimakan ya udah tidur. Dan keesokan harinya kembali Pak Des saya ini dititipin eh, lontong kikil oleh kali ini oleh bapaknya ya atau kakek saya lah. Eh le aku titip lontong kikil nanti beliin. Oke okay lah. Setelah itu, ya udah, ke lapangan main sama temen-temen gitu kan. Dulu itu eh, di desa Pak D gitu kan, di kakek saya itu kayak gimana ya. Orangnya itu bukan itu-itu aja, maksudnya anak yang ngumpul gitu itu dari berbagai desa gitu. Kemu eh, kebetulan waktu itu di desa tempat. Kakek saya itu ya udahlah, tempat saya juga itu memang eh, terkenal terus kayak rame lah, agak rame dibandingkan desa lain. Kalau sekarang kan enggak ya, anak sekarang sama tetangga sendiri aja, kayaknya enggak kenal gitu kan, tetangga jarak tiga rumah aja, kayaknya itu siapa ya ya udah, mungkin sekarang kenal nama tapi enggak pernah nyapa. Kalau dulu itu enggak ada desa itu temennya sampai di mana mana gitu desa ini desa itu gitu terus kalau main itu jauh jauh gitu ya memang dulu nggak ada jet jet seperti ini ya hp atau apa gitu game online atau apa jadi kalau mereka nongkrong ngumpul ya pure bermain gitu maksudnya ngobrol intens antar sesama manusia lah Gak ada yang namanya digital 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 seperti sekarang intinya kayak gitu. Ya ya udahlah singkat cerita Pak D bermain lagi sama teman-temannya terus nungguin Pak Suro datang. Setelah lama, -lama nunggu akhirnya datanglah Pak Suro. Kebetulan waktu itu cuma Pak D saya sama temennya satu namanya Iwan. Yang lain udah pada pulang karena waktu itu udah jam setengah 12 malam. Wan, tungguin aku bentar ya aku tadi dipesenin sama bapak beli lontong kikil oh ya ayo ya, ya, gitu kan kebetulan rumahnya mas Iwan ini deket sama Pak Desa ya jadi bareng lah ditunggu akhirnya datang eh, Pak Suro dengan muka yang pucat gitu ya kayak kalau bisa dinilai itu kayak pucat terus kayak datar gitu agak takut gitu terus ya udahlah Pak Suro lontong kikil bungkus oh ya terus pak di saya nyerahin, apa tempat makanan itu nampan itu tadi terus diambilin lah kuah kikil itu kan tapi diem aja pak suro ini nah ditanya lah sama pak di saya kenapa pak diem aja kok pucet digangguin lagi sama penunggu jembatan gitu kan ah enggak mas enggak digangguin kok kok kayaknya ketakutan gitu pak Oh enggak, enggak apa-apa gitu kan. Ya udahlah diambilin kuah terus eh uh, apa namanya? kikil dagingnya gitu kan. Dibawa. Ya udah Pak, saya pulang dulu gitu kan. Monggo Mas, saya mau keliling dulu lagi. Dibawa pulang sama Iwan itu tuh. Dibawa pulang, setelah dibawa pulang. Nah, Iwan akhirnya pisah lah ya sama Mas I, Iw, Pak Iwan itu tadi bisa jalan persimpangan akhirnya pulang sendiri Pak Desaya saya itu setelah Pak Desaya saya pulang sendiri itu dia tuh kayak ngerasa kok apa ya rantang yang ah rantang namanya ya rantang yang dibawa itu kayak enteng banget gitu kok nggak kayak tadi ya kayak enteng ya udahlah nggak ada rasa curiga atau apa Tetap jalan ke rumah Terus ternyata udah ditunggu sama kakek bapaknya itu Mana lontongnya, lontong kecilnya ini Wah waktu dibuka itu ternyata kosong rantangnya Gak ada isinya apa-apa Loh kamu tadi beli apa enggak sih? Nah Pak Di saya kaget dong Dia ngerasa kayak Apa ya? Uang tadi beli dan udah ngasih uangnya tapi ternyata pas di rogo lagi sakunya Pak Desaya saya itu uangnya masih ada. Jadi kayak semacam kena genjutsu gitulah kalau di Naruto itu. Kayak halusinasi. Nah, akhirnya karena waktu itu bapak saya eh maksudnya kakek saya ya, kakek saya itu kayak marah ya, mungkin karena saking pinginnya kok begitu pulang udah nunggu lama kok nggak ada gitu kan. Akhirnya Pak Desaya saya ngomong, "Wes, Pak, kalau nggak percaya besok Iwan tak ajak ke sini. Wong aku lo belinya sama Iwan nanti Iwan yang jelasin saksinya. Akhirnya besoknya dijelasin lah Iwan dipanggil ke rumah pagi-pagi gitu kan. Nge, nge Pak D, saya beli kok sama uh, ini anaknya sampean gitu kan. Saya lihat sendiri ya nggak tahu kalau kosong gitu kan. Ya udahlah waktu itu kakek saya, bapaknya Pak D saya itu kayak percaya nggak percaya tapi ya udahlah, nggak usah dipermasalahkan lagi itu kan simple. Ya. Gitu. Nah sore harinya eh, ada kayak temennya bapak, temennya bapaknya Pak D itu main ke rumah, terus cerita cerita cerita, tiba-tiba nemper ke Pak Suro penjual kikil. Ternyata Pak Suro itu udah meninggal. Meninggalnya itu kemarin. Jadi meninggalnya itu setelah eh, Pak D beli kikil yang pertama kali yang buat ibunya itu ya, pokok ibunya Pak D saya itu. Jadi setelah eh, beli, terus eh, mereka eh, siapa Pak Suro itu pulang, pulangnya itu ditabrak sama truk. Waktu itu truk itu kayak gimana ya, ya cepet-cepet ya, terus kayak jarang banget, lampunya itu kayak agak redup, jadi mungkin gak kelihatan atau apa, ditabrak, terus ya udah meninggal di tempat kayak gitu. Nah kaget dong, akhirnya Pak Desa yang denger cerita itu, ah masa sih Pak? Iya Mas, matinya itu malam gitu kan, sekitar jam setengah tiga. Waduh. Ya Pak Des saya kayak percaya nggak percaya ya, wong wong malam selanjutnya itu dia beli kikilnya gitu. Tapi ya, ya gimana lagi memang memang apa ya itulah yang dialami oleh Pak Des saya waktu itu. Jadi ya kesimpulan dari cerita Pak Des saya ini sebenarnya mungkin Pak Suro itu pamitan lah ya, pamitan ke Pak Des saya terus kayak. Ya udahlah, ini terakhir kalinya kamu beli kikil di aku gitu kan. Tapi ternyata isi rantangnya kosong. Oke, mungkin itu saja cerita pendek atau cerita klasik yang saya dapatkan dari Pak Desa saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau agak terbata-bata ya dalam menyampaikan karena saya juga harus mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Pak Desa ya. Karena memang jujur, ingatan saya ini agak ini ya, memori saya itu agak sering lupa juga gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.